Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al Al-Kiram Para jamaah Bapak Ibu yang kami hormati Kami muliakan Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah Kita melanjutkan Taklim kita seperti biasa Ahad malam Senin Malam ini kita akan bahas al kabirah min al kabair dosa besar yang lainnya di antara dosa-dosa besar yaitu hijrul aqarib atau hajrul aqarib menjauhkan sanak kerabat meninggalkan sanak kerabat Allah Subhanahu wa taala berfirman Wattakullaha alladhi nabihi wal arham Dan bertakwalah kalian kepada Allah Alladhi tasa'alu nabihi wal arham Yang dengannya kalian saling memohon Wattaku al arham dan pelihara jaga silaturahim Siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia menjaga silaturahim Wattaqullaha allazi tasaalu wal arham Hendaklah orang yang beriman itu dia bertakwa kepada Allah dia pelihara silaturahim haram hukumnya memutuskan silatur silaturahim dosa besar la yadkhulul jannata qati tidak masuk surga qati orang yang memutuskan silaturahim hajrul aqarib meninggalkan menjauhkan sanak kerabat wattaqu al arham antaqtauha Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallam Qala la yadkhulul jannata qati' Qati'ur rahim Faman qata'a akaribahu ad-du'afa Siapa yang memutuskan silaturahim sanak kerabatnya menjauhkan memutuskan sanak kerabatnya ad yang lemah ad-du'afa wa hajarahum wa takabbaru alaihim meninggalkan mereka menjauhkan mereka memutuskan hubungan kepada mereka wa takabbaru alaihim dan menyombongkan kepada mereka sanak kerabat yang memang lemah fakir miskin ya yang memang lemah lemah ekonominya ya walam yasilhum bibirihi dan tidak menyambungkan kepada mereka dengan bir dengan kebaikannya tidak menyambungkan dengan kebaikannya wa ihsanihi dan ihsannya wa kana sementara dia Allah berikan Keluasan rezeki, sanak kerabatnya dalam keadaan fakir miskin, dia yang kaya menjauhkan sanak kerabatnya yang lemah itu, apalagi menyombongkan diri di depannya, tidak menyambungkan silaturahim dengan kebaikan kepadanya tahu dia itu lemah, fakir dan miskin dan dia Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan kekayaan. Tapi dia menjauhkan saudaranya itu. Wahum fukhara, wa hum fuqara dakhil fi hadzal wa'id mahrumun anduhu jannah. Maka dia termasuk di dalam ancaman ini dia tidak masuk surga Mahrumun anduhulil lil jannah Na'udzubillah summa Na'udzubillah Illa ayyatuba illallah Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Kembali kepada Allah Azza wa Jalla Wa ilayhim Dan dia berbuat ihsan Berbuat baik Kepada sanak kerabatnya itu maka harus kita hati-hati ini ya, apalagi setelah Ramadan selesai jaga terus hubungan silatur silaturahim dengan sanak kerabat jangan sampai memisahkan menjauhkan mereka apalagi mereka orang-orang yang fakir miskin. Saudaranya kaya tapi tidak peduli. Diancam oleh hadis ini termasuk oleh ayat Al-Quran agar terus menjaga silaturahim. Wattaqullah wal arham la yadkhulul jannata qati' tidak masuk surga orang yang memutuskan yaitu qati'ur rahim memutuskan silatur silaturahim hmm. saya yakin jamaah ya, sudah tentu saja setelah Ramadan ini sudah saling maaf memaafkan insya insya Allah ya sesama sanak kerabat saudara ya masya Allah jamaah yang kami hormati mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua ya do lahir dan batin amin ya robbal alamin kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim man kana lahu akarib du'afa wa lam yuhsin ilaihim siapa yang punya akarib sana kerabat du'afa, lemah ya, fakir, miskin ya, lemah wa lam yuhsin ilaihim dan dia tidak berbuat baik kepada mereka cuek, acuh meninggalkan mereka, menjauhkan mereka. Wa yusrifu sadaqatahu ila Dia memalingkan sodakohnya ke orang lain. Padahal kerabatnya itu fakir miskin, dia tahu tapi dia enggak mau beri sodakoh. Dia ngasihnya kepada siapa? Orang lain. Apa? Huh? Orang yang <laughs> justru yang sana kerabat itu kalau memang dia tahu fakir miskin dia lebih dahulu dahulukan atau orang lain juga dia bantu dia kerabatnya juga dia dia bantu jangan orang lain dibantu tapi kerabatnya itu ditinggalkan yang terdekat kalau kita sodakah dengan kerabat yang lebih dekat nilainya satu ada nilai sodakah nah yang kedua mempererat silaturahim mempererat hubungan keluar keluarga wa in kana fakiran wasilhum biziaratihim. ah kalau memang dia fakir bukan orang kaya tetap wasilhum biziaratihim sambungkan silaturahim biziarah dengan mengun, mengunjungi mereka ya dengan care peduli kepada mereka tentu saja senang hatinya ya mungkin dia enggak bantu uang tetapi jarak mengunjungi ada kepedulian, ya, watafakut li ahwalihim memperhatikan keadaan mereka, ya, care, peduli, nggak cuek, ya, nggak egois, apa, ya, ya, yang penting itu memperhatikan ya. Apalagi kalau memang sudah tua renta, ya. Maka terkadang kalau ini diperhatikan, maka insya Allah di jalan-jalan itu tidak ada orang yang minta, minta. Enggak ada di jalan sudah tua kasihan itu nenek-nenek apalagi orang buta minta-minta. Kalau keluarga terdekatnya memper memperhatikan. Makanya orang yang sudah tua, orang tua yang sudah tua renta dicampakkan oleh anaknya dosa besar. Dosa besar sangat dosa besar. Justru disitulah sarana disitu ada surga justru. Dia sabar merawat orang orang tua. Masya Allah, jamaah yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma beliau bersabda, silu arhamakum walau bisalam, silu sambunglah silaturahim, silu arhamakum arham, ya, sanak kerabat, hubungan saudara, sambung silaturahim walau bisalam, walau bisalam, walaupun hanya dengan mengucapkan apa? Salah, ya, yeah. hubungan silaturahim walau bisalah, hanya dengan mengucapkan apa? Salah, ya, yeah. salah, Masya Allah Walau bisalah. Waqala <tanya> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma <-tanya> wasallam man <tanya> kana yuminu billahi wal yaumil akhiri. Falyasil rahimah Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Falyasil rahimah Hendaklah dia sambung silaturahim Siapa yang beriman kepada Allah dan roh, dan hari akhirat Falyasil rahimah maka tidak ada guna dia sholat, dia puasa tapi dia memutuskan silaturahim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri yasil rahima siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya sambung silatur silaturahim sambung silaturahim kita punya sanak kerabat ya apalagi mereka lemah perlu amat sangat diper, diperhatikan عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري ليس الواصل بالمكافئ Jadi ada istilah wasil, ada istilah mukafi, ada istilah kati. Yang paling jelek, paling buruk kati. Ini tingkat yang paling rendah kati, yaitu yang memutuskan silatur silaturahim. Ini kati, derajatnya rendah, jelek, buruk kati, paling rendah. Naik di atas kati itu namanya mukafi. Mukafi. Di atas mukafi yang paling tinggi lagi namanya wasil. Laisal wasil bil mukafi. Apa itu mukafi? Mukafi itu artinya karena saudara kita sambung silaturahim Lalu kita sambung silaturahim, karena saudara kita berbuat baik, kita berbuat baik. Itu namanya mukafi. Itu namanya muka mukafi. Dia baik sama kita, ah, kita baik juga. Dia sambung silaturahim sama kita. Ah, kita juga sambung silaturahim. Itu namanya muka mukafi. Ada lagi yang lebih tinggi nih Namanya wasil Oh ini keren nih wasil Dia gak berbuat baik sama kita Kerabat kita, saudara kita Tapi kita berbuat baik Dia mutuskan silaturahim Tapi kita gak mau mutusin silaturahim Bahkan kita sambung silaturahim Oh ini keren nih Saudara kita sama kita gedak banget. Oh, gedak banget. Gedak ini bahasa Jerman ini. Gedak banget sama kita. Tapi kita nggak mau gedekin juga. nggak mau benciin juga. Ini keren ini. Ini namanya wasil. Maka laisal wasil bil bil mukafi. Ini tingkat yang paling tinggi, tapi ini berat. Biasanya orang Ya kalau dia gedak ya kita udah kita gedakin. <pidas rapper> ah, tapi kita jangan masuk ke situ tuh. Jangan begitu. Kita ingin wasil namanya. Silman kotoaka. Sambung silaturahim orang yang memutuskan silaturahim. Silman kotoaka. Ufu aman Maafkan orang yang menzalimi engkau. Ahsin ilaman asaa ilaika Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk Masya Allah oh, Ini luar biasa nih Hah? <tutuk> Kalau nggak mau gimana? Bahasa Jermannya wangkang gitu <tutuk> nah, Itu salah dia udah Yang penting kita nyambung jangan kita memu, dia memutuskan silaturahim lalu kita putuskan juga silatur jangan. Hah? Samanya nanti. Seri kalau gitu, ya. Ini luar biasa. Laisal wasil bil bil mukafi. Laisal wasil bil bil mukafi. Fadlu silatil arham Fadilah silaturahim Silaturahimi minal iman Silaturahim itu bagian dari iman Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ada tiga Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat fal yukrim daifahu fal muliakan tamu muliakan tamu Muliakan tamu. Ya. Jangan kalau tamu romannya yang ini baru kita romannya ini. Ah yang dia mau cuek begitu jangan. Falyukrim daifah. Muliakan tamu. Nanti ada bab tersendirilah bagaimana cara kita memuliakan tamu. Ikramud duyuf itu termasuk ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia muliakan tamu, ta, memuliakan tamu. Tapi ini juga tamu mesti tahu diri gitu. Jadi kalau belajar hadis ini jangan ini yang dipegang ini. Mentang-mentang fal -mentang, <tis -tis> muliakan tamu, datang jam 12 malam. <tis -tis> Kagak tahu diri itu tamu. Tamu juga kudu tahu, di... Diri ada adabnya, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Termasuk kalau kita mau silaturahim, kita mau tamu nih sama orang. Alhamdulillah, sudah ada HP. Biasanya kan kita ini dulu nih, assalamualaikum. Ada ini, saya mau datang hari ini nih, bisa berkenan, enggak? kan? Begitu, kita kan dibantu tuh sama apa. Sama, HP baiknya begitu. Jangan begini: bertamu, pengen surprise nih. Gitu, pengen apa istilahnya? Kejutan, jangan. Iya, gak ada orangnya. Yang kedua, kerepotan tuh tamunya, tuan rumahnya. Jadi, kalau kita mau bertamu, nah sekarang udah bagus, ada teknologi, kita WhatsApp. Ada ndak di rumah boleh berkenan ndak saya hadir iya kan nah, Cakep begitu jangan mau namu bikin kejutan nih <laughs> ya nah, begitu itu salah satu cara kita berta bertamu ya jangan ada istilah bikin keju kejuta nah, jadi WhatsApp itu bisa kita pakai HP itu bisa kita pakai untuk nyambung silatur silaturahmi begitu ya jamaah yang kami hormati kita harus ikramul duyuf yaitu memuliakan memuliakan tamu ya memuliakan tamu muliakan tamu ya yaitu ada bab tersendiri bagaimana kita memuliakan tamu memuliakan tamu ya tamu sudah datang jangan keluarnya lama tamu sudah datang nih lama banget keluarnya Jangan. Itu termasuk tidak memuliakan tak. Jangan. Ini itu diantaranya. Ngeluarin minuman, makanan, jangan lama. Tamu udah mau keluar, dikuadin tamu Itu salah satu. ya Lebih awal, lebih bah, lebih bagus. Itu cara-cara. Bagaimana yang penting kita bisa memuliakan tak? Tamu. Tunjukkan muka kita itu kalau nerima tamu apa? Ceria, senang. Ah? <San> <Huh? San> <San> <San> Jangan mu tamu datang muka ditekuk. Mesembawaannya, wah ini parah ini. Kesian tamu, kesian. <San> Dikasih apa baik juga nggak enak makannya. Betul gak? Ya, tunjukkan wajah yang Nabi itu mengajarkan kita tabassumuka fi waji akhika sadaka senyum ya wajhun tolkun namanya wajhun tolkun wajah yang ceria ya itu termasuk soda sodak nah, itu termasuk beberapa adab masih banyak lagi itu nanti ada bab khususnya lah baik orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Nabi bersabda... Falyukrim daifahu... Maka apa? Muliakan tamu. Kita juga... Jangan hanya terpaku pada hadis ini... Mentang-mentang kita jadi tamu harus dimuliakan... Kita pun mesti punya adab. Cara bertahap... Jangan lama... Nakmu. Ini orang udah mau pergi. Nih. Lama banget. Nah, harus tahu diri. Harus tahu tahu diri. Hah? <laughs> ya, artinya ya, jangan terlalu lama. Anak itu ada trik-triknya. Ada trik-triknya. Kalau kita mau pergi nih misalnya ada hajat, tamu agak lama nih. Jangan langsung bilang, "Pergi." Mau oh, pergi. <laughs> Kasihan tuh tamu. Ada trik-triknya. Apa salah satunya? Lihat apa? Lihat jam. Ya. <laughs> Ini tamu juga ngerti Kalau kita lihat Lihat jam Yang kagak ngerti payah dah. <laughs> Yang kagak ngerti jam berapa gitu. Ngerti dia Oh ya, ya ngerti lah gitu nah, Itu artinya kita kalau bertamu Jangan mengganggu Sohibul baik Sesuai dengan kebu kebutuhan dan masih banyaklah itu ada bab tersendiri bagaimana adab kita bertamu dan juga bagaimana adab kita menerima tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Hendaklah muliakan ta tamu. <tere> <them> muliakan tamu. Muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah. Ini nih. Kaitan dengan pelajaran kita Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Fal yasil rahimah Sambunglah silatur Silatur rahim Silatur rahim itu menjadi sabab Keberkahan Keberkahan rizki Dan keberkahan um, umur Man ahabba Siapa yang suka Ayubusato lahuk fi rizkihi diluaskan rizkinya. Siapa yang mau, siapa yang menyukai rizkinya diluaskan, diluaskan rizkinya, wayun saalau fi asharih dan dipanjangkan umurnya falyasil rahimah. Sambung silatur silaturahim, masya Allah. Fadilah daripada silaturahim, luas apa? Luas rezeki rizki, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, masya Allah. Keutamaan dari silatur silaturahim, diluaskan rezekinya dipanjangkan umurnya, ya. Nah, termasuk mudah-mudahan ini bagian dari kita taklim Termasuk silaturahim Amin Allah luaskan rezeki kita Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Amin Ya Rabbal nah. Silaturahim itu menjadi sabab disambungkannya hubungan oleh Allah Ar-Rahim muta'alliqah bil ars. Takulu man wasolani wasolahu allahu wa man koto'ani koto'allahu Fadilah daripada silaturrahim Allah akan menyambungkannya dan Allah akan memulia memuliakannya Yang keempat silaturrahim min asbabi duhulil jannah Silaturrahim diantara sabab masuk surga Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim <Sess> Ya ayyuhan nas abtu salam wa atimu ta'am wasilul arham Wasallu bil -layli wa bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam masyaallah salam tebarkan salam tebarkan salam ya Termasuk tebarkan kedamaian, keselamatan Orang Islam itu senang menyebarkan ke keselamatan Wa'at imut to'am beri, beri makan Peduli kepada orang fakir miskin Gemar sodaka Gemar memberi makan Ata'imu to'am Wasilu al-arham Sambung silaturahim Wasallu bil laili wan nasu dan salatlah malam. Di mana manusia sedang tidur. Masya Allah Inilah Islam Mengajarkan hubungan baik kita Bukan hanya kepada Allah Rajin sholat Rajin puasa Tapi amat tetangga marahan Mulutnya nggak bisa dijaga, suka menyakiti tetangga. Kata Nabi, la khair, nggak ada kebaikan. Bahkan kata Nabi, hia finar, tempatnya di dalam neraka. Masya Allah. Karena cuma baik hubungan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tidak baik hubungan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.